Kita berada di Wai Campang. Menuju pantai. Siapa? Fauzan. Bareng anak-anak Lemes Traveler Bandar Lampung. Pantainya kelihatan dari atas. Luas banget. Wah, keren banget. Lebar, Pak. Belum guling aja bisa. Nyampe juga guling. Pantai-pantai di Jogja ya. Jangan dilihat kita. Bukit apa gitu kan. Wow, pantai di Wai Campang. Sebelah samping ini aliran muara dari Wai Campang. Dan ini dia pantainya. Luas. Sana itu masih luas lagi. Dah. Ini aliran sungai Wai Campang yang kemarin ada air terjunnya. Keren. Ini aliran Wai Campang. Pantainya ada pulau kecil. Wah, mantap asli. Pantai luas banget. Muaranya. Asli keren. Baru lihat juga saya. Baru sekali ini juga lihat. Pesan lebar banget kan. Mantap, mantap. Kita coba menuju pantainya yang sangat luas. Padahal kemarin baru badai ya. Tapi masih bersih banget. Luas banget. Kayak di mana gitu ya. Asli. Lagi, lihat. Kan? Luas. Tinggal pilih mau di mana. Dikaplingin nggak ya? Kayaknya ngambil sekapling lumayan juga. Asli. Luas. Gila. Ngapain, Pak? Ngadem ya, Pak ya? Panas ya? Kayaknya Kota Bumi lebih panas, Pak. Membakar hati. Mantap, Mas. Masuk tribun nggak nanti? Kita susurin pantai, coba ngeliat muara Wai Campangnya.
jurus meringankan tubuh. Jurus meringankan tubuhnya dipakai. Ke sini paling. Udah coba mendekat ke muaranya. Kayaknya tempatnya enak buat mandi juga. Wow. Airnya segar. Kalau kemarin pernah lihat video Wai Campang, air terjun, ini muaranya. Ke sini. Batu-batu cadas. Sejuk, segar, dan bergairah. Ada air terjunnya, terjun tipis dan juga kan ya 1-2 meter jatil. Nah tuh air terjunnya. Lihat sih itu kayaknya deh. Sekali. Sobat mandi-mandi. Keren. Di sana pantai. Di sini sungai. Air terjun. Surga dunia. Mau nggak? Ayo. Balapan lah berdua. Ayo aja. Yo. 1, 2, 3. Orang suruh mentok sana. Putus nafas kali nyampe sana. Jauh. Ternyata jauh ya Pak ya. Asli luas. Makanya gua tanya tadi di kaplingin gak ini tanahnya. Apa panas ya pasirnya ya. Lumayan dapat konten lari.
Ambles. Ngap. Apa Pak? Napas apa Pak? Napas kretek. Mandi tuh di sana tuh. Seger. Tempatnya lebar, bisa buat mandi-mandi. Kolam gitu ya? Iya, lumayan lah buat rendam-rendaman enak. Tapi gak terlalu lebar. Cuman asik. Enggak, kalau kendaraan udah aman. Sampai besok pagi juga di situ aman. Ini krui boy. Insya Allah aja udah. Yang penting yakin. Sekian dari Wai Campang. Kita balik kampung. Ugh.